Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai di seluruh Nusantara, Ibu Pertiwi. Hari ini saya sedang tinjauan ini, jadi habis dipanen ini. Jadi hari ini saya sedang berkunjung ke petani bonsai yang ada di Kota Jember. Bonsai itu salah satu hobi yang menurut saya itu investasi sekali nih. Kurang lebih 90 pohon ini. Ini semuanya bonsai beringin kimeng ini. Beringin kimeng ini. Oke, mau hujan? Iya. Udah mau hujan. Ya nanti kita ke sana dah, Pak, kalau hujan. Nah, ini habis dipanen dari lahan. Jadi seperti ini perlakuannya. Berapa hari, berapa minggu ini, Pak? Kalau ini masih baru dapat seminggu. Dapat seminggu yang ini? Yang sana tadi sudah 3 minggu, 4 minggu. 4 minggu? Sudah tumbuh. Sudah tumbuh ya? Sudah bersemi. Sudah bersemi. Nah, ini berada di bawahnya bonsai Hokyanti ini. Ini. Tumpang sari, benar. Nah, ini buah ini. Engkel semua nih, enggak? Ya, enggak lah. Dulu prosesnya memang dari beberapa pohon juga ya? Enggak. Satu pohon. Satu pohon kalau yang ini. Satu pohon tanam gitu aja sudah. Jadi satu pohon tanam. Tanam sembarangan kemudian dibetulkan akarnya gitu. Oh, katanya gitu. Ini akarnya kan lumayan nih. Nah, ini sudah terbentuk akarnya. Kira-kira size-nya ini ada yang sekitar 60 sampai 80 lah. 60 sampai 90. Wah, ini everybody, sahabat bonsai. 60 sampai 80. 60 sampai 90. Ini full ya semuanya di situ ya. 90 pohon ya, Pak ya? 90 pohon. Barangkali ada yang mau memborong ini, dipersilahkan ini, diborong semuanya ini. Jadi nunggu pas kalau terubus enggak apa-apa juga, Pak ya. Pas kalau siap untuk dikirim kan ya. Ini everybody. Ini akar serabutnya banyak. Karena memang diprogram akar. Di program akar? Ya, jadi di dongkel itu sebelumnya sudah dipotong-potong akarnya, istilahnya cangkok akar itu. Sebelum diangkat ya? Iya, setelah keluar akar serabut, di dongkel. Timingnya tepat, Pak? Iya. Musim menghujan? Menghadapi musim menghujan itu teknik pertanian memang, petani bonsai. Iya. Jadi tanpa nyiram. Iya. Gimana mau disiram, mau memang jumlahnya pas ribuan atau bahkan ratusan ya, Pak ya. Nah, itu everybody dari beliaunya nih, petaninya nih. Nah, ini. Wah, ini di sini juga proses. Sekali lagi yang berminat monggo diborong langsung, borong dah. Jadi bisa nanti kita panen lagi. Nah, ini. Ini salah satu teknis bikin bonsai yang ukurannya big size. Beberapa cangkokan digabung seperti ini tuh. Ini. Digabung ya. Ini beberapa pohon digabung seperti ini. Jadi kalau yang ini harganya di harga 4.500 ya. Nego. 4.500 nego ini. Nego tipis halus. Nah, ini seperti ini nih. Ini bogel nih konsepnya nih deh ya. Nah, ini. Ini everybody, ini satunya ini. Satunya juga ini. Pak, ini cangkokan dijual nih. Musim penghujan. Waktunya ya. Pembesaran. Waktunya pembesaran ya? Iya. Ini Sianci ya. Liwannya mulai dari kecil ini, memang ekstrim-ekstrim semua ini liwannya ini ya. Iya. Yang kebetulan ini bekasnya tempatnya kimeng ini. Yang ini? Iya. Iya. Ada yang pengen ya dikasih. Dikasih harga berapaan? Hah? Dikasih harga berapa? Sudah
masuk ya. Iya ini ya sudah dilepas, sudah pengawatan yang kedua mungkin ini. Iya. Seperti ini everybody, biar tidak terlalu mencekik ya. Seperti inilah bonsai itu prosesnya lama ya Pak ya, lama prosesnya bonsai. Jadi sekali lagi yang berminat monggo dipersilahkan, di sebelah sana itu kurang lebih sekitar 90 pohon, lingkar batangnya 60 sampai 90. Monggo yang berminat dipersilahkan, diborong semuanya dah, diborong semuanya everybody sahabat bonsai. Dan di sawah masih banyak. Masih banyak? Banyak. Oh. Ada sekitar 2.500. 2.500 seperti itu. Opo. 2.500 ya. Awas Pak, ini di pinggir jalan ini everybody. Jadi di pinggir jalan ini. Nah itu ada rumah yang full bonsai itu. Itu tempatnya petani bonsai yang ada di kota Jember. Bonsainya banyak. Berbagai macam ID. Berbagai macam jenis ini. Mau hujan deras? Ya, mau hujan deras ini Pak. Aman punya saya itu. Di situ. Ini everybody sahabat bonsai. Jadi di tempatnya Pak Sutarji ini. Kalau yang ini harga berapaan Pak? Cimeng ini. Ini berapa ini? Berapa ya? Ojen Pak. Ini 5 juta ini. Yang ini 3.500, yang ini 3.500. Cimeng ini. Pusatnya bonsai. Pusatnya bonsai ini everybody. Ini 3.500 ini. Cimeng. Tuh. Dari barisan sini sampai sana itu full, semuanya itu bonsai cimeng, bonsai cimeng. Bonsai cimeng. Ini asem Jawa. Terima kasih yang sudah nonton atau sering melihat YouTube-nya Ayu Bonsai ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi. Sukses ada di desa, sekecil apapun kalian punya lahan kembangkan. Everybody di kota Jember ada dealer bonsai Ayu Bonsai Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.